Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang telah dibagi lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah merintis umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minas zulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya anda di sini, anda akan membawakan dakwah Islamiah yang berjudul keajaiban sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan bercerita tentang keajaiban sedekah melalui sebuah kisah. Alkisah, ada seorang pemuda yang senantiasa menjemput lelaki tua di sebuah rumah sakit. Setiap pagi dan sore, ia datang untuk menghibur, membantu mandi, menyuapi, dan menemani lelaki tua itu berkeliling taman di rumah sakit. Dengan penuh ketulusan, ia bahkan mengantar lelaki tua itu ke tempat tidur. Kejadian tersebut nampaknya menarik perhatian perawat rumah sakit. Seorang perawat berkata kepada lelaki tua tersebut, "Betapa berbaktinya anak bapak. Ia melakukan hal-hal yang jarang dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya di zaman sekarang." Sambil tersenyum, lelaki tua itu pun berkata, "Suster, sebenarnya pemuda itu adalah anak yatim piatu yang aku temui hampir 30 tahun yang lalu. Saat itu ia sedang menangis di teras masjid sambil meninggal kedua orang tuanya. Kupeluk dia lalu kuberikan permen manis dan uang sekadarnya. Hingga saat itu aku tidak pernah lagi melihatnya hingga aku tua. Saat aku sakit-sakitan dan istriku semakin lemah, tiba-tiba anak yatim piatu itu pun datang. Ia membawa kami ke rumahnya untuk menghabiskan masa tua kami bersama kehangatan keluarga kecilnya. Saat aku sakit, ia membawaku ke rumah sakit dengan penuh pengabdian seperti apa yang suster lihat. Tak terasa air mata pun mengalir di pipi lelaki tua tersebut. Lalu lelaki tua tersebut melanjutkan ceritanya. Aku pernah bertanya kepadanya, mengapa engkau begitu baik sedangkan kami bukan siapa-siapa? Ia menjawab, Rasa manis yang paman derita saat aku jatuh dalam kedukaan 30 tahun yang lalu masih terasa di lidahku. Uang yang paman genggamkan di tanganku masih terasa hangat di sepanjang hidupku. Masya Allah, begitu nyatanya keajaiban sedekah. Saat kita menanamkan kebaikan